Baik, Bapak Ibu Saudara Ikhwan Akhwat Fillah, alhamdulillah udah lebih setahun nih. 2019 awal apa akhir? Juli, pertengahan ya. Lumayan juga ya. Dan ini memang awal saya keluar selama COVID ini pertama. Jadi yang pertama saya injak Sumatera dulu. Semoga Allah meridhoi perjalanan kita, amin. Saya di request membicarakan Al-Imam Al-Mahdi, benar? Emang begitu tulisannya? Salah kali? Baik. Berbicara akhir zaman sama seperti membicarakan gaib. Alam gaib ataupun akhir zaman, karena dia gaib, tidak ada caranya kecuali kembali kepada sunnah Nabi atau kepada Al-Quran jika ada. Tapi persoalan Mahdi tidak bertemu di dalam Al-Quran secara eksplisit, namun baru secara jelas ditemukan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi kita ulang, karena persoalan Imam Mahdi, Imam akhir zaman, sama seperti membicarakan masa mendatang, alam gaib atau alam gaib hari ini. Sekarang ada alam gaibnya? Ada. Membicarakan alam gaib, metode yang paling aman, sebenarnya ada metode lain, namanya metode kasyaf. Tapi kasyaf itu berbahaya kalau tidak ahli, bisa kemasukan setan. Kasyaf itu penyingkapan mata batin. Ya. Maka yang aman adalah kembali kepada riwayat-riwayat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun 255 Hijriah lahir seorang imam dari keturunan Ahlul Bait. Belum besar umurnya, hilang. Imam itu terhitung imam ke-12. Orang Syiah kemudian mengkultuskannya sebagai Imam Al-Mahdi. Kehilangannya disebut dengan ghaibah as-sughra, kegaiban pertama. Apakah itu yang dimaksud Imam Mahdi dalam tradisi Ahlus Sunnah? Maka tidak lama berselang setelah kejadian hilangnya Imam Mahdi versi Syiah ini, kelompok Syiah, maka muncullah Imam Ahlus Sunnah bernama Sulaiman Ibnul Ash'as yang sering disebut sebagai Imam Abu Dawud. Imam siapa namanya? Sering dengar gak nama Abu Dawud? Hadis Sahih Bukhari, HR Bukhari, Sahih Muslim, HR Muslim, ya, hadis Abu Dawud, HR Abu Dawud. Ini berubah-ubah ya suaranya. Ya, nggak apa-apa. Terganggu nggak? Nggak ya. Imam Abu Dawud wafat sekitar 275 Hijriah. Berarti kejadian hilangnya imam orang Syiah sebelum beliau wafat beberapa tahun. Maka beliau tulislah satu bab dalam kitab Sunan Abi Daud, kitab ketiga setelah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Daud. Imam ini semasa dengan Bukhari tapi lebih muda, karena Bukhari lahir sekitar tahun 194, dia setelah tahun 200, kira-kira 202 atau 204. Oke, udah kebayang nih orangnya yang nulis siapa? Imam Abu Dawud rahmatullah alaih, beliau menulis satu bab dalam Sunan Abi Dawud. Apa babnya? Kitabul Mahdi, bab tentang Imam Al-Mahdi. Saya kira itu babnya panjang, ternyata cuma 9 hadis atau 10 hadis lebih kurang.
Berarti beliau mencukupkan beberapa hadis saja. Tapi Imam Abu Daud mengatakan, aku hafal 500 ribu hadis. 500 ribu setengah juta, bukan? Ya. Itu banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Kata orang Jawa tuh dia. Banyak. Tanya Ustadz sekarang, 42 hadisnya susah ngapal. Hadis Nawawi, Arba'in Nawawiyah namanya. Kala mana SD, anak TK, anak SD hafal hadis 42. Ustadz katanya, Ustadz ahli hadis, 42 hadis pun tak hafal. Banyak hari ini. Imam Abu Daud mengumpulkan 500 ribu hadis. 500 ribu ini dia pilih yang bagus-bagus. Tersisalah 4 ribuan dari 4.800-an, ya sekitar itu. Dari situ dia ambil hadis Al-Mahdi sekitar 9 saja. Dan dari 9 itu yang paling jelas satu atau dua atau tiga hadis aja. Nah, saya mau cerita dua tiga itulah, ya. Insya Allah biar gampang beragamanya. Kalau saya ceritakan 9, pagi besok baru selesai menjelaskannya. Ya, ini saya jelaskan dalam daurah untuk para teman-teman para ustadz di hari pertama datang di Pekanbaru hari Kamis di YTWU, tapi berbahasa Arab, Pak. Mulai sebelum zuhur sampai sebelum asar. Ya, awalnya ada yang datang yang lain 5 menit kabur, dikira bahasa Indonesia kali ya. Salam, marhaban, marhaban. Allahumma salli. Ya, fadhal. Allahumma salli ala. Ya, duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, 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 duduk, 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 duduk. Memuliakan beliau. Nah, duduk, duduk. Duduk, duduk. Duduk sini ya. Sudah datang. Izinkan aku menghargai beliau. Ah. Insyaallah. Ya, ya. Syukran ya. Jazakallah khair. Kita lanjut. Oke, okay, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dalam hadis tersebut, fadal, fadal, jazakallah khair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Mahdi min itrati. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ya. Al-Mahdi itu dari keturunanku, min waladi Fatimah, dari keturunan Sayyidah Fatimah. Jadi apa kata Nabi? Al-Mahdi minni atau min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku. Nabi itu punya keturunan lewat jalur siapa? Sayyidah Fatimah. Maka hati-hati jika ada ajaran yang mencoba memeragukan keturunan Rasulullah, itu adalah ajaran yang terindikasi terkena fitnatud dajjal, terkena fitnahnya dajjal. Fitnah dalam bahasa Arab artinya kekacauan, kerancuan ajaran dajjal. Dajjal artinya lawan dari Al-Mahdi. Al-Mahdi yang dapat hidayah, dajjal yang tidak dapat hidayah, pembohong.